Thank you.
Gabriel live streaming live session mana live sessionnya? By the way, ini mohon maaf dengan keterbatasan webcam. Gue pakai webcam laptop doang nih. Oh, gue sambil bacain komen di sini. Okay. Ya, tadinya tuh gue sebenarnya mau set up satu kamera lagi supaya gue bisa nunjukin kalau pas lagi take keyboard di situ, cuma belum sempat ngotak-ngatik lagi. Ini udah yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk live streaming menggunakan OBS. Oke. Ya, jadi hari ini gue stop dulu ya musiknya. Stop. Okay. Jadi gue hari ini mau, kemarin udah beberapa ada yang ngirim demonya ke email gue yang gue sempat posting di Instastory kemarin. Dan lumayan cukup banyak yang ngirim. Beberapa udah gue masukin ke sini. Kayaknya mungkin ada beberapa yang belum ngirim juga. Nanti gue bisa masukin di live breakdown session berikutnya. Banyak yang keren-keren. Ini gue pilih beberapa karena gak mungkin semuanya gue masukin juga. Mungkin yang belum masuk, next bisa gue masukin di session berikutnya gitu ya. Kayaknya gue nunggu beberapa menit lagi kali ya. Supaya mungkin ada yang belum mampir ke sini. Supaya nanti takutnya ada yang demonya udah gue play tapi orangnya belum ada. Sembari menunggu ya, kemarin yang gue dengerin dari email gue, beberapa yang udah ngirim lumayan seru sih, dan ada beberapa. Oh ya, by the way, ini gue di sini akan mendengarkan demo kalian dan juga seperti yang kalian minta, minta pendapat dari gue dan lain-lain. Gue akan memberikan pendapat yang sangat jujur. Jadi jangan sakit hati, kalian harus menganggap ini sebagai masukan positif. Asik. Enggak lah, bohong, gue pasti gak mungkin ngomongnya enggak. Gue sambil bacain komen nih. Halo semuanya, Andi Gusnan, ngamen sana sini, Krisna, hai kak, Krisna, Jamie, mana Jamie, Bung Jamie, Michael Syahwin, halo Willy Sinaga, halo Resep Enak. Ini nama YouTube-nya aneh-aneh, keren juga, Resep Enak. Hai. Oh ya, hai semuanya, halo. Ini udah kelihatan ya di project logic-nya ada beberapa demo yang udah gue pilih. Ada yang genrenya EDM, ada yang genrenya jazz, ada yang genrenya drum and bass, banyak banget sih. Ini lumayan cukup menarik gitu. Dan beberapa ada yang coba gue otak-atik juga, karena menurut gue kepikiran sesuatu dari demonya. Terus gue sempet otak-atik sedikit gitu. Nanti kita lihat bareng-bareng deh. Ini lumayan cukup seru nih. Kalau gue biasanya live di Instagram, live Instagram ya. Nggak kelihatan apa namanya, waktu itu banyak yang bilang kayak kak
ini dong tunjukin screennya gitu. Gak bisa kan kalau di Instagram tunjukin screennya. Akhirnya gue sekarang pindah ke YouTube. Supaya bisa share screen seperti ini. Bisa lihat nyontek-nyontek project dan sound-sound gue. Ini gue siap-siap dicontek nih sound-soundnya. Apalah, contek aja. Oke, langsung aja ya kita dengerin demo yang pertama. Oke, tadi tuh yang kalian dengerin pertama banget pas masih screen yang biru itu musik yang gue bikin beberapa hari lalu yang masih belum ada vokalisnya, masih mencari-cari. Siapa tahu ada yang mau nyanyi. Nanti gue buka apa namanya, kayak waktu nyari vokalis kemarin. Siapa yang mau ngisi vokalnya bebas. Jangan pasrah dong. Oke, kita langsung ya. Ini yang pertama nih dari Forward ya, yeah, release. Ini gue enggak tahu ini siapa ya pengirimnya, bentar. Enggak ada namanya ya. Ini kalau ada yang merasa memiliki lagu ini boleh komen. Kita dengerin bareng-bareng. Let's go. Forward, move along. Never getting stuck for far too long. Chick, wow. Forward, move along. Never getting stuck for far too long. I don't wanna be in the same fucking place study cause I know that shit is wrong. Why is that? I don't know. I heard that shit gonna slow your growth. And now after you know, you gotta make a chance so you can go. So fuck what people say. Do it for the bills you're going to pay. Cause life ain't black or white. There's something in between and that's a gray. In fact, I will slay. Just give me the beat and I will pray. This song is not for kill, but one thing for sure we're here to stay. We start, we bounce, and now we go. Check out my flow from. Go kill. Too low, we slow, but sure, enjoy the show. To the sky, we grow. So now, let's go. Never gonna give up the study, cause the world never able to make me stop. And I make powers, but I keep going in the hustle till my last blood drops. Hey yo, this is criminal, cause I'm gonna distract somebody, call the cops. No limit on the shit, because we're in the sky and we're going straight to the top. We going forward, across the border, to getting stronger, and cross the boulder. Let's go forward. We going forward. Ini ada yang punya lagunya enggak di sini? Across the border. To getting stronger. Across the boulder. Let's go forward. That's right. Life is hard, so stay alert, never off guard. If you ever feel sick and tired of the given, remember why you start. Take a break, but never stop, cause life is all about how you front. Progress to progress, no matter how small it is, so let's take it on. Let's take it on. Just bring it on. Okay. Cik, okay. Ini siapa sih? Ada enggak sih yang punya lagunya? Coba gua baca komen. Hadir. Oh, gila. Oh, ini bukan. Band gue, Bang. Oh, ini David bukan. Mika Siburian. Yoi, ini oke. Gua tahu nih mau mulai dari mana. Ini gua tahu nih inspirasinya pasti pasti inspirasinya dari Nowhere ya. Nowhere. Si Lewis Cole enggak sih? Si kayak apa namanya? Iya gak sih? Bener gak sih? Gue ngerasain kayak apa ya, groove-groove-nya Lewis Cole, tapi seru sih. Cuma apa namanya? Mungkin akan terdengar lebih fresh kalau misalnya progresinya jangan seperti Lewis Cole type beat gitu. Yes, ya benar. Sebenarnya ini asik banget sih untuk apa namanya, ukuran sad beatnya, vocalsnya itu asik banget. Cuma kalau gue boleh kasih masukan sedikit, chordnya kalau bisa jangan terlalu. Maksudnya lu mau mengikuti stylenya si Lewis Cole itu asik banget. Tapi kalau bisa diadaptasi lagi dari progresi chordnya atau anjir dingin banget. Atau
iya baseline-nya gitu-gitu. Cuma ini asik sih, maksudnya untuk di Indonesia juga pun masih jarang banget yang mau style-style kayak Lewis Cole gitu. Itu gue jadi inget lagunya, ah, apa sih itu yang gue mainin tadi di band. Overtime ya kalau gak salah. Susah banget lagunya. Yoi Bang, salah satunya. Oh benar berarti. Oke, ya 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 ya. Ya ya. Asik-asik sama ada di bagian wait. Di sini tuh gue ngerasa kayak ada NERD Pharrell Williams gitu ya. We going forward. Where? Across the border. Why? Ya ya, gue ngerasa ada Pharrell-Pharrell-nya gitu. Terus ada ya NERD gitu-gitu, kalau lo dengerin ada gini-gininya, seru sih. Secara production-nya juga, wait, gue pencet apa nih kan, semua gue pencet. Gue mau nanya deh, ini tuh udah master atau masih mix atau masih file preview atau apa gitu gak sih? Mungkin itu apapun itu udah di mixing atau belum. Kalau misalnya soundnya bisa lebih kasar gitu, kayak lebih raw gitu sih seru sih, kayak lebih banyak distort atau lo-fi gitu. Jadi bunyinya nggak terlalu bright sebright ini gitu. Itu seru sih. Apalagi udah sih keren sih. Maksudnya apa namanya, mengambil referensi yang sangat keren juga gitu. Gue suka banget tuh Lewis Cole. Gue nonton pas Java Jazz. Live-nya Nowhere keren gila. Gue hujan-hujanan nonton bodo amat. Yang penting secara production bisa dikembangin lagi. Itu sih kalau dari gue, kayak mixing dan gitu-gitunya dipikirin yang lebih unik lagi. Maksudnya secara musik lo udah ngambil influence yang sangat unik. Kalau bisa bunyinya juga unik gitu. Tapi tetap enak didengar gitu. Oke, next. Thank you ya ini. Siapa Mika Siburian, thank you. Next. Ini ada apa nih, Andi Gusnan X at 9, I wanna be alone. Really? I wanna be alone. Coba ya kita dengerin ya. Wow, udah 36 orang, wow. Siapa yang thank you masukannya, sama-sama. Gue aneh banget ngomong ke handphone gara-gara bacain komen, malah kamera di sini aneh. Dengerin ya, cek. Bahasa Korea ya. Ini chorusnya ya. Oh.
songnya bagus sih, vokal sama ininya, sama ya vokal production-nya bagus. Kalau menurut gue, ya ini oke, okay, gue suka. Cuma kalau menurut gue yang harus dibenerin next ini, karena udah mastering, gue lihat apa namanya, nama file udah mastering, nggak mungkin dibenerin. Apa ya? Wait, coba cek. Suara keyboard, ting ting ting, itunya tuh terlalu bright kalau menurut gue. Kalau bisa yang lebih warm lagi atau lebih apa ya, nggak terlalu perkasif, itu kan kayak ada tek, dia bisa kayak wong 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 gitu, kayaknya lebih ngeblend sama vokalnya yang udah kayak R&B secara nyanyinya gitu. Ya itu sih paling di chorusnya. Jadi progresinya bagus banget. Iya, secara benar enak di soft lagi ya. Iya, gue setuju banget sih, lebih. Khususnya di verse dan pre-chorus kalau menurut gue sih. Cuma balik lagi ke selera, kalau lo sukanya gini juga gak apa-apa. Cuma secara mix, ini mungkin keyboardnya rada kegedean semua gitu ya. Jadi vokalnya agak sedikit kaku. Lo mesti bener-bener merhatiin banget baru lo bisa denger si liriknya gitu. Nah sama ada kayak donone, itu lead atau pluck atau apa. Kalau misalnya ini saran secara production aja, kalau misalnya lo mau nonjolin liriknya si hooknya I Wanna Be Alone itu, si lead-leadnya itu harus ngalah. Jadi kayak lo harus ada yang dikorbanin gitu secara volumenya, supaya semuanya nggak ngomong secara bersamaan gitu. Jadi kayak lead synth-nya itu dia ngomong gitu di depan, tapi vokalnya juga ngomong gitu, I wanna be loved. Itu jadi kayak dua-duanya tabrakan gitu sebenarnya. Jadi akan lebih baik kalau ada yang dikalahin apa. Terus kalau menurut gue si synth dan itunya kayaknya lebih asik di sidechain deh. Kalau misalnya lo males sidechain pakai kompresor kayak gue, lo pakai plugin namanya Kickstart dari Nicky Romero itu lumayan. Jadi dia kayak ngeng. Nah itu tuh ngebantu nonjolin punch di kick. Sama ini kalau gue ya, ini gue bukan mengomentari, tapi kalau gue enaknya refnya sebenarnya. Mati, gue kasih rhythm kayak 808 hi-hats gitu.
Kayak cowok-cowok. Mana sih? Lagi bikin lebih apa ya, jalan groove-nya lebih gitu, itu akan ngebantu nge-hype si chorus-nya supaya orang gak lebih oke gitu. Terus paling enggak si bassline-nya coba ya, fuck, mati terus. Gua buka track bassline dulu. Tadi tuh hilang lagi, lupa. Kayak bahasa lebih jalan dum cik dum dum cik dum dum cik dum dum cik dum dum cik dum. Itu buat ngebantu apa ya, naikin hype chorusnya gitu. Cuma balik lagi, itu selera. Kalau misalnya lo sukanya gini dan lo merasa ini sudah sesuai sama kuping, okay, it's okay. Apalagi ya, next. Udah sih, sisanya udah aman banget kok. Maksudnya, gue suka banget nih vokalnya juga. Penulisan, gak tahu gue liriknya juga terlalu ngerti. Tapi nada vokalnya gue suka sih. Boleh gue ambil semua sarannya? Ya boleh lah, justru itu. Nih si Ardi, gokil. Gue udah simpen demo lo nih, ntar coba gue masukin ya. Gue udah dengerin kok, udah dua kali gue dengerin demonya. Oke, itu aja sih paling dari tracknya Andy Guzman X at 9. Itu kurang lebih saran-sarannya. Coba balik lagi, gue kembalikan kepada produsernya. Itu balik lagi soal selera. Kalau gue seperti itu, tapi kalau lo beda lagi gak apa-apa gitu. Jadi gak ada yang benar, gak ada yang salah. Oke, okay, next. Thank you, next. Hasbi, Gas Station, coba ya, kita dengerin. Mike, whistle. Oh iya, yeah. Ah fuck. Cek, ah udah nih kayaknya. Oh, lo satu lo. Coba ya. Cek, ah. Oh, ini love fire nih. Ada yang punya tracknya nggak di sini? Ada orang yang memiliki track ini nggak? Hasbi Gas Station. Bentar, lo kalau lo mau tahu mic gue nih, mic lo tahu mic karaoke di Time Zone, keren gak? Harganya tebak dong, harganya berapa? Halo Hasbi. Oke, ini ada lo-fi, ada future-nya juga ya. Gue suka groove-nya sih, coba ya. Rhythm drumnya gue suka. Ngingetin gue sama lagu I Need a Girl. Yo, 57.000. Enggak, ini 35 kan harganya. Ini gue suka beatnya, gue suka bassline-nya, gue suka progresinya. Cuma yang tadi gue bahas ada future-nya, sound synth, cuk-cung, cuk-cung, itu ada. Nah itu kayaknya sedikit belang sama konsep rhythm sama sound yang di depan. Ini kayak, ini lo udah mengarahin orang kayak, okay, ini it's gotta be a lo-fi hip-hop song.
plus sound drumnya juga terlalu future, terlalu tajam untuk. Tapi gue nggak tahu sih ini sebenarnya arahnya emang ke future, future bass sound gitu atau ke lo-fi. Takutnya gue udah bilang-bilang lo-fi emang arahnya ke future. Sama lead teteyota itu kayaknya mesti diganti tuh soundnya, itu terlalu apa ya, terlalu elektronik. Oh niatnya agak plot twist gitu, oke, okay, I see sih. Balik lagi si lead-leadnya itu agak sedikit belang di chorusnya. Future pop kayaknya tapi pakai intro love. Oh ya mungkin mungkin bisa jadi. Itu sih harus diganti tuh sound lead-nya tuh. Dan di side chain. Woi gila Ray. Dan si synth chong-chong itu balance-nya terlalu terlalu gede ya, jadi dia lumayan nonjol banget. Cuma groove rhythm drumnya sama bass line-nya asik sih. Asik-asik. Paling kalau dari gue itu tadi, tapi kalau misalnya emang arahnya ke future pop itu, ya it's okay sih, kasusnya beda lagi gitu, cuma kalau sesuai ini balik lagi ya, ini gue ngasih pendapat karena sesuai selera gue aja gitu ya. Gue agak sedikit ngerasa si synth yang future-nya itu agak sedikit belum gitu. Itu doang sih, sound itu sama sound lead di chorus atau drop-nya itu bisa dipertimbangkan untuk dicari-cari sound yang lain gitu. Fuck, mati mah gue. Emang terkadang nyari sound lead gitu tricky juga sih, kadang-kadang jadi suaranya kayak dangdut banget. Aduh. Kadang-kadang suaranya jadi dangdut banget, kadang-kadang jadi kayak progressive rock banget. Terus kalau lo pakai soft lead juga kadang-kadang jadi apa ya, soft lead-nya gak cocok gitu sama lagunya. Emang tuh paling tricky sih gue juga ngerasain sound lead scene. Makanya gue punya preset sound lead yang emang udah nih gue yakin nih soundnya apa ya bisa masuk ke semua, udah gue save-savein itu aja sih. Itu aja sih secara lagunya. Itu tadi balik lagi ke apa, future pop atau lo-fi emang plot twist gitu ya, it's okay berarti. Next ya, Hasbi. Itu aja sih paling. Next ada Heno Aditya. Wah ini adanya. Gue salah mencet track mulu, mati terus. Ini apa namanya? Adanya teman gue Heno. Ini ada gak orangnya di sini? Coba-coba. Yoi sama-sama Asbi. Semoga dapat dipertimbangkan untuk ngulik-ngulik sound. Itu emang paling paling menyita waktu tuh, ngulik sound dan lain-lain. Tapi nanti kalau misalnya udah ketemu, di save, itu akan lebih enak. Nanti kerja next-nya udah ada preset-preset gitu. Kayak gue nih, ini mumpung udah bisa share screen. Cek adek. Ini gue nyimpen user patch di sini di Logic. Ini kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Ini apa namanya, kalau lu klik ini gue ada sample drum 707 Roland, Roland 808, 909, bass modular, bass namanya udah aneh-aneh gitu. Kayak ini ada bass, ini kadang juga gue gak tahu bunyinya gimana saking anehnya nama presetnya. Ini ada bass LACL apa lah gitu, bass 33 itu kayaknya triangle synth gitu. Bell soft, ada disco liver drum, tuh berarti drum disco. Ah ini banyak banget nih. Gue sempat pusing gitu karena waktu gue upgrade laptop gitu, si presetnya ini nggak tahu tiba-tiba nggak ada gitu. Ternyata kesimpan di folder yang berbeda, jadi gue mesti pindahin gitu-gitu. Untungnya nggak hilang ya, ini kalau hilang gue pusing banget sih. Ini kicknya lo lihat aja, kick ada berapa nih, lumayan.
Nah, ini yang gue save-savein dari udah lebih dari 2 tahun. Setiap ada yang enak gue save. Ini udah di sini semua nih. Udah berapa ini nih, berapa sound di sini. Gitu sih, ini ada Tom Technodrum, Techno Kit, mantap, Techno Kick Deep, itulah semuanya. Jadi butuh waktu yang lama sih buat mendapatkan sound-sound tertentu. Next, Eno Aditya, Happy Sunday. Happy Sunday. Sorry. Ada suara burung-burung gitu, keren. Ini apa, jazz apa ya? Kayak yellow jacket. Ada foreplay. Ah, okay. Ini daripada gue lupa langsung ya. Yang pertama, drumnya harus lebih harus lebih quantize lagi sih sebenarnya kalau main lagu gini, atau pakai stick brush aja kayak. Pakai lebih smooth mainnya, atau kalau mau main kayak gini ghost note tapi pakai stick biasa. Pastiin mainnya quantize gitu. Jadi ini agak sedikit kayak rushing gitu. Agak-agak sedikit dragging. Nah, sama itu. Tapi ini drumnya asli atau MIDI ya? Gue gak tahu deh. Itu tadi juga tuh penggunaan simbolnya juga jangan terlalu banyak. Kayak terus gitu. Kayak terlalu gak happy Sunday ya. Itu terlalu apa ya. Energik Sunday. Tadi sebelum gue lupa. Nah, itu yang gue maksud penggunaan lead sound, jangan sampai salah. Nah, itu kadang modulation wheel itu penempatannya ada sendiri gitu. Gue kadang-kadang sering terutama belakangan ini lihat di Instagram keyboardis main lead sound dari kayak Corey Henry ke sekarang ini gitu. Yoi agak lebih open kali ya pakai brush. Iya benar-benar lebih apa ya? Ya lebih ngeblend aja sih sama piano melodinya gitu. Oh ya tadi balik lagi ke lead sound. Iya semenjak Corey Henry kesini banyak keyboardis yang sangat terinspirasi menggunakan lead sound. Kemudian ada modulation wheelnya gitu, which is mainnya kayak okay. Gue ada nggak ya soundnya? Coba. Nah itu menurut gue agak sedikit ganggu tuh penggunaan modulation wheel favorite lead. Oke coba ya. Menurut gue penggunaan modulation wheel tuh gak usah sampai mentok wah gitu, kayak lo cukup kayak lo nyanyi kayak dikasih vibra sedikit kayak. Kayak pakai perasaan gitu, enggak bukan berarti kayak dia terus kayak gitu, itu kayak gitaris metal main lagu modern jazz gitu kayak. Jadi kayak belang gitu. Ya agak lebih, ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Maksudnya kalau misalnya ada pemain-pemain keyboard yang
merasa terinfluence sama Korea dan gitu-gitu, pastikan penggunaan modulation wheel dan sound lead di lagu yang tepat. Dan ini menurut gua nadanya bagus. Cuma itu itu menjadi sebuah apa ya, kayak wih gila. Kayak Beyonce nyanyi lagu Happy Birthday, Happy Birthday gitu. Tuh ada lagi dikit. Atau lo bisa pakai sound yang lebih soft kayak gini. Salah semua gimana sih? Pat mati nih ya, enak bener tuh pakai. Anjir kan enak bener tuh pakai itu. Iya itu salah satu contohnya, suaranya dia lebih nutup cut off-nya. Jadi lagunya gak terlalu belang gitu. Kira-kira gitu. Oke, okay, next. Sebenarnya dari segi lagu sih gak ada yang masalah ya. Maksudnya ini emang bebas. Nah, ini sound lead-nya lebih masuk nih yang ini. Sama kalau lagu kayak gini, usahakan solonya juga mengikuti mood lagunya gitu ya. Jangan terlalu patah gitu, kayak lo di lagu kayak gini. Okay. Okay, itu gak tahu sih kalau gue ya, balik lagi. Kalau gue sih sebenarnya ngerasa gebelang. Cuma lo bisa pakai scale, gak usah aneh-aneh, cukup do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dikembangin. Contoh. Ini gue nyontohin tapi tabrakan solo. Ini gue mainin nada cuma do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya, nggak pakai yang lain. Ya kayak gitu, itu akan terdengar lebih apa ya, sopan sih kayak lagunya. Lagunya Happy Sunday gitu ya, solonya harus Happy Sunday juga. Tapi nggak tahu sih itu kalau gue balik lagi. Itu dia Mas Rio Aditya Raladin, gokil. Mukanya kecil banget ya, iyalah. Main gede-gede. Emang gue iklan sabun muka. Next ya, secara lagu oke, nggak ada masalah. Cuma kalau gue balik lagi, kalau gue sound lead. Sama penggunaan nada, sama penggunaan modulation wheel, itu aja sih. Semoga berguna, manfaat. Berguna dan bermanfaat sarannya. Next, Vio. Vio, oh ini temen gue juga nih, gokil. Kita langsung aja dengerin. Hi. Ah, mati mulu, oke. Okay. Oke, ada suara telepon. Jafra. Asik. Oke, ini sebelum gue lupa, itu ada feel bass yang out, nadanya out of chord gitu. Kayaknya nadanya nggak ini deh,
Kagak paham lagi enak benar. Oh, thank you. Next bikin seperti yang kubilang. Iya, Mas. Oke, Mas. Iya, iya, iya. Anjir, gue lupa. Terima kasih, Pak. Iya, bassnya ada yang sedikit nadanya kayaknya mesti diganti. Next lagi. Suaranya enak nih. Gue suka loopnya di belakang. Breakdown gini enak. Shakernya mati dulu gitu. Rasa transisi dulu. Bisa bassnya jalan gitu, ayo ngasal-ngasal ya lagu orang main-mainin bass. Tapi ini hooknya mirip lagunya Adrian sama Cantika nih. Guess I'll take care of you. Cuma gak tahu, mungkin emang gak sengaja. Bukan flu Mas, ini tadi aku bilang ini mic-nya, mic-nya lihat ini. Aiwa ini 35.000 suaranya jadi mendem binteng ini 35.000 ini dapat kabel langsung, aduh. Ini Vio namanya, judulnya My Mind, tapi penyanyinya siapa ya Vio? Iya nih mic Aiwa 35.000 keren. Terus sound brass-nya ini gue tahu nih, ini pakai sound kontak gak sih, kontak library. Ini kayaknya mesti di manipulate dikit biar nggak kayak MIDI banget sound brass-nya. Cuma it's okay pakai itu, gue juga pakai itu. Cuma untuk pakai itu gue perlu di processing lagi reverb atau compressor apa supaya ya at least menyerupai. Siti Rosalia X Rising Star, keren. Bagus, lagunya bagus, vokalnya bagus, rapnya bagus. Georgia Smith, Joy. Asik. Asik, gue suka drumnya, gue suka loopsnya, gue suka melodi vokalnya, gue suka rapnya. Cuma kalau boleh ngasih masukan itu tadi sound brassnya sama tadi bassline-nya ada yang note-nya salah dikit. Bukan salah sih, sebenarnya itu nggak pas aja, bisa di mungkin midinya bisa dinaik atau turunin sampai masuk di keluarga chord-nya yang pas lagi di situ. Sama si plak-plaknya mungkin bisa agak sedikit dibikin lebih lebar, yang plak satunya bunyinya di kiri doang kayak panning gitar gitu supaya lagunya
nggak terlalu penuh gitu. Cuma mati lagi mic gue, oke lah. Next aja langsung ya. Vio, mantap. Respect, respect. Boom, 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 respect. Next. Fikri, Badai. Badai fix, gokil. Badai fix. Awan gelap datang perlahan, membawa hujan beserta kilatnya. Ini ada apa ya? Ada India-Indianya gitu. NMDN, gokil, shout out. Yakinlah semua kan berubah, semua yang kau ada, tanam ada di wave-nya, kan ada buah, maka yang kau dapat terima saja. Ada new radical, new radical kayaknya gitu. Bertahanlah, gelap itu tidak selamanya. Bagus, 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 bagus. Sound synth di belakangnya mungkin perlu dikasih reverb atau apa supaya gak terlalu dry. Pasti berlalu. Ya. Asik. Bagus lagunya, songnya. Coba kita skip dulu ya. Karena masih ada berapa lagu? 3 lagu lagi. Wow. Yeah, so, akulah kapal di tengah lautan. Berteman malam hingga berlarutan. Melawan badai hingga taklukan, meski taklukan. Baseline-nya mungkin bisa lebih santai kali ya. Jadi bukan meski takutkan, datang hantu ini pelukan. Merangkul ragu dalam langkah, kejar angka demi keluarga bangga. Mungkin ya. Semua hambatan pasti datang, jalan masih panjang, masih banyak ribu simpang. Dan masih simpang, tanya yang bersimbah. Gue suka drumnya, patternnya suka banget gue. Dikicikidak, kecetak, dadik. Nah ini nih yang gue bilang bassnya. Yes yes, asik asik asik. Gue suka songnya, gue suka drumnya. Cuma tadi kalau boleh ngasih masukan, bassline-nya mungkin bisa dibikin lebih santai atau lebih nyanyi bassline-nya gitu. Sama ya biar nggak tabrakan sama vokal aja sih sebenarnya. Asik tapi bagus. Ada apa, banyak influencer di sini nih. Mati lagi. Okay, next. Thank you Fikri, Badai Fix. Ini Badai pasti Fix, kayaknya ini preview mastering terakhir. Next. Eric Nam Down For You, asik. Remix. Oh, ini remix nih ya. Okay. Ini lagu original atau lagu original sendiri terus di remix atau lagu orang? Coba kita dengerin aja. Gue rendam gelas mulu, pap. Nah ini Oke. Nah ini kasus yang tadi baru gue jelasin di lagunya Heno. Sound lead yang penempatannya mungkin padahal drum sama bassnya udah enak banget. Cuma sisir atasnya itu semua yang bikin dalam semua. Itu dia asik sih, gue suka bassline-nya, drumnya, progresinya bagus. Cuma itu dia, balik lagi ke kasus yang tadi, sound lead sama sound synth-nya mesti dikulik lagi supaya nggak belang gitu. Asik sih ini, udah cukup, tinggal sedikit doang sih kalau menurut gue. Next ya, Ezzy tambah some beats.
Hey. Tipe-tipe chord yang gue suka banget nih kayak gini. Semenjak era Corey Henry dengan lead synth-nya, semua kesini menggunakan lead synth. Progresinya, sound-soundnya cuma minus satu doang, lead synth-nya. Mungkin bisa dicari sound-nya yang lebih atau mungkin dikasih delay reverb, mungkin bisa lebih ngeblend sama lagunya. Cuma ini asik sih, beat-nya juga asik, gue setuju banget sama Ines. Ritmenya asik ya, cuma secara sound production agak mendem aja ini, nggak tahu ini mungkin belum di mixing kali ya, cuma bisa lebih di apa-apain lagi gitu supaya nggak terlalu mendem. Next, Hendrik, Music on Sunset. Wow, Music on Sunset, gokil. Let's go. Aku adalah kentang. Oh, ini sunset nih. Oh, ini gitarnya plug-in sih. Oh, ini Hendrik, oke. Okay. Hai Hendrik. Gue high-nya ke handphone gue. Hai Hendrik. Ini ada sedikit apa ya, kaigo-kaigo gitu ya. Burung jalak Bali kayaknya ini. Nah, ini sound lead-nya blend sama lagu. Cuma pad-padnya terlalu gede. Hai Evan Firgan, gila ini ada mentor gue di Dreamix, Evan Firgan, shout out. Yes. Ini kalau referensi kayak gue, ini asik kok. Cuma di side chain gitu lebih sedap sih kayaknya. Biar gak polos banget bunyinya. Nah, pianonya mesti diganti lagi itu soundnya. Untuk tropical house gitu asik, aku suka. Cuma secara production mesti lebih dikembangin lagi, pengulikan sound, mixing dan mastering, terus pemilihan sound piano, terus bagian lagunya. Ini gue lihat terlalu banyak yang terlalu flat, di repetitifnya terlalu banyak. Terus apalagi ya paling itu aja sih kalau secara lagu. Misalnya lo bilang referensinya mau ke kaigo-kaigo gitu, ini pemilihan soundnya udah cukup pas gitu. Beberapa tinggal dikulik-kulik lagi. Saran gue sih kalau lo mau kayak kaigo gitu-gitu, lo harus mixing atau sound lo harus nendang banget gitu. Lo bener-bener kayak kaigo kan lead-lead terus ambience-nya banyak banget gitu.
Next, oke. Okay. Oh, itu udah semua sih. Ya, itulah. Guys, ini sebenarnya gue masih ada lagi di email-email gue. Cuma kayaknya gue simpen buat next berikut, buat berikutnya, live streaming berikutnya. Kayaknya mungkin ini gue ada 9 atau 10 lagu cukup kali ya. Gue next ke project berikutnya. Ini shout out buat yang tadi udah ngirim. Sekali lagi itu saran-sarannya semoga bermanfaat. Dan kemudian gue nemuin satu dari salah satu temen gue juga yang ngirimin demo dari bandnya Little Fingers. Itu band keren banget sih. Kemudian dia ngirim stems-nya ke gue dan gue sempat kepikiran untuk bikin sesuatu dari itu tadi. Cuma gue pindah project dulu ya, coba ya. Ini mohon maaf sebentar. Akan gue close dulu ya. Bentar, save dulu. Cek, kedengeran gak suara gue? Halo? Gambarnya udah ada belum sih? Belum ya? Bisa diganti bro. Let's go. Yeah. Yes, Ines. Gue janji lagu lo berikutnya gue breakdown sekalian, gue tambah-tambahin. Gue next dulu ke lagunya Little Fingers. Ini kedengeran gak sih suara gue? Gue ngomong. Soalnya gue ganti project, takut gue salah ini. Cek. Kasih compressor. Cek. Dengar bang? Oke. Wait, gue mute dulu. Kita dengerin sedikit lagunya ya. Judulnya Ready Player. Tapi ini selera ya, balik lagi ini gue. Tapi ini juga enggak salah gitu. Gue prefer soundless, balik lagi ke kasus selera itu. Kayak terlalu tinggi gitu apa namanya? Karakter lead-nya terlalu note-nya terlalu tinggi gitu, jadi kayak sedikit. Misal tapi ya ini juga bagus gitu. Selera gue aja sih. Kemudian gue sempat otak-atik dikit. Ini yang akan gue sedikit ngasih tahu secara teknis gimana gue dengerin lagu, gimana gue ngotak-ngatik lagu dari apa yang udah ada, stems atau apapun itu. Terus apa lagi yang gue tambahin,
apalagi yang gue edit-edit, gue chop, apalagi yang gue gue potong-potong, gue apalagi ya pokoknya gimana caranya gue ngebedah si lagu itu, ngeremix lagu itu, ini gue akan jelasin satu-satu gitu ya. Mungkin ini akan sedikit teknis, tapi gue berusaha untuk tidak terlalu teknis, jadi supaya semua yang nonton paham stepnya. Kalau misalnya dibilang, bang remix lagu ini nih, apa yang mesti dilakukan seorang produser untuk meremix atau reinterpretation ya, apa sih, remake atau apapun itulah. Nah ini, pertama tadi gue dengerin dulu si source asli. Terus, kemudian gue mark part-part yang Jamiroquai, wow. Part-part yang kemungkinan bisa gue pakai, gue chop. Chop adalah gue potong kayak, kelihatan kan di situ? Nih, gue tandain warna-warnanya. Ini kayak, ini bass. Ya, itu bakal kepake. Terus ini ada. Cek pad juga. Ya. Gue ribet juga ya tangan satu gini. Oke. Okay. Itu gue tanda-tandain tuh mana yang kira-kira gue bakal pake untuk gue remake. Untuk gue remix atau apapun tuh. Abis itu gue pindah-pindahin ke track-track baru. Yang misalnya gue copy tadi tuh 4 bar atau 8 bar. Abis itu gue jadiin grup-grup gitu. Ini kayak misalnya mati lagi ya. Misalnya roads gitu, bass gitu-gitu gue pindahin. Terus gue copy-copy 8 bar. Terus gue bikin drumnya sendiri gitu. Dari yang tadi itu, gue potong 8 bar chord pianonya. Gue pake, terus habis itu gitarnya gue potong juga 8 bar. Itu terus habis itu gue tambahin drum lagi, ini coba kira-kira bunyinya seperti ini. Terus gue
cover cukup kali ya. Biasanya gue kalau udah mentok gini udah cukup dulu kayak stop, nanti render jadi MP3 dengerin pas di mobil. Nadanya sih gila masuk banget. Yo, ini sebenarnya gue cuma nyampling dari stems yang udah dikirim. Tadi lah gue sering udah didengerin. Kira-kira jadi seperti gitu. Kalau ada yang mau nanya-nanya dari ini apa plugin atau sound atau apa silakan. Boleh loh yang mau nanya apa-apa. Thank you banget. Oh gila, thank you banget ya. Ini stamps-nya udah dikirimin. Gue suka banget sih lagunya. Makanya gue kepikiran bikin apa gitu. Nanti gue coba otak-atik lagi. Susah gila minum tangan saat. Cara buat lead yang tadi gimana bang? Lead yang mana nih? Drillis ke remix-nya. Boleh banget dong, tapi ini belum kelar men. Ntar gue beresin dulu deh. Lead yang gue mainin ya. Oke. VST untuk scene yang paling favorit. Nah ini pertanyaannya beda tapi jawabannya sama. Ini coba ya. Ini synth bawaan Logic ES2. Ini bentukannya. Gue gedein deh tuh. Low. Very basic soft lead gitu. Apa ya? Ini tuh saw ya kalau gak salah. Ini cuma saw synth cutoff-nya ditutup, kemudian gue pakai equalizer sama delay. Delaynya kalau mati sebenarnya gini. Tuh, delay biar ala-ala sedikit. Asik. Apaan sih? itu VST synth favorit. Itu cara buat lead-nya itu tadi. Saw synth, cut off-nya ditutup. Kasih portamento dikit kayak. Plug-in drum dari mana Mas Ken ngambilnya? Oke. Soft lead analog Bone Logic. Yes, betul. Plug-in drum, gue udah bikin banyak banget preset di sini. Contohnya nih kalau gue buka satu track gitu ya baru ya. Misalnya gue mau bikin drums apa trap atau disco trap ya. Coba misalnya tipe-tipe drum nih gue ada drum machine yang gue isi sama sample pack yang udah gue kurasi. Ini tuh kosongan semua, gue tinggal drop soundnya ke sini. Jadi kayak ini tinggal gue drop ke sini, gue save drop ke sini. Jadi ngumpulin sound drum dari splice, dari minta-minta temen, terus kumpulin deh. Boleh share position panning dong bro untuk bass lead. Ini semuanya masih di tengah sih, belum ada yang gue panning tuh. Ini sama sekali belum ada yang gue mix karena ini gue masih project. Ini paling leadnya tadi yang feel gue ada yang di kanan banget satu, ada yang di kiri banget satu. Biasanya kalau yang lain-lain gue kalau lagi produce gue di tengahin dulu aja. Mungkin ada yang kayak keyboard gitu gue stereoin. Monolognya ada di sebelah sini. Nah ini kan gue pakai webcam dari laptop ya. Jadi gak bisa kelihatan gitu. Nanti gue coba deh untuk gimana caranya gue bisa connect ke satu kamera lagi. Buat ke meja yang ada synthesizer di situ. Jadi next gue bisa produce pakai analog synth gitu. Susah banget ternyata bikinnya gue.
kaum dengerin aja Bang Kendo asik. Sebenarnya yang bikinnya enggak sesusah ini juga ada. Sebenarnya ini kebetulan lagunya tingkat kesulitannya agak sedikit sulit ya gini, jadi perlu apa namanya? Perlu detail ekstra lagi untuk ritme-ritmenya. Ini sih kalau misalnya di sini ada yang pakai Logic juga sama kayak gua ataupun Ableton atau apa. Banyak-banyak ngulik sound ini disimpan jadi user preset lo nih, udah enak banget. Kayak tadi gua misalnya mau bikin trap drum, gua tinggal pilih aja tuh kayak ini Gabriel trap. Misalnya gue mau ganti drum vintage gitu misalnya. Atau gue mau misalnya gak cuma drum doang ya, ini gue save-save-nya banyak. Gue ada nyimpen sound apa nih, saw halu. Gue gak tahu nih apa. Oke. Okay. Kayak gitu-gitu. Itu udah satu set sama efek-efeknya gue save. Terus apa lagi tuh? Oh. Yeah, mostly drum sama synth sih, sama bass. Oh, piano juga ada. Piano-pianonya gue campur sama kompresor gitu-gitu gue simpan. Wow, udah banyak yang nanya. Susah banget ternyata bikin ini. Oke. Kalau chord reharm solo keys gitu bagi-bagi referensi dong Bang. Oke, Mas Ken berkenan si baseline lagu gue. Boleh kirim aja. Bro, kalau udah trial progression ada yang feng dong pakai sound-sound yang ada sekarang. Oke. Atau new solo gitu. Oke. Berarti ini soal chord ya. Oke. Sekarang jam berapa sih? Oke, gue kayak 10 menit lagi. Bye. Ngantuk gue. Coba ya. Misalnya. Gimana ya kalau gak ada vocal reharm? Misalnya. Aduh, gue mau ngasih contoh kayak lagu apa ya. Coba ya. Kayak gini aja, untuk yang pertanyaan yang tadi, mungkin gue bisa jawab kayak gini, waktu gue belajar progresi-progresian gitu, sebenarnya basicnya adalah jembatan menuju ke chord berikutnya. Contohnya, main chord kayak lagunya, standar pop chord kayak gini. Itu base-nya tuh, itu misalnya jadi patokannya gitu ya. Kemudian dari sini dikembangin lagi dengan transisi menuju chord berikutnya. Contoh, kalau tadi kayak gini. Itu kan tadi yang biasa, kalau lo kasih transisi. Itu udah semacam ada apa ya namanya, bridging gitu loh ke chord berikutnya. Tapi itu bisa jadi ngasih nuansa kayak apa R&B atau soul.
Jadi untuk menuju ke chord berikutnya, lo punya pilihan chord apa aja gitu. Kayak C ke A minor, berarti lo punya chord kayak 251-nya. Gitu. Cuma si chord 251-nya itu apa, itu terserah lo gitu. Basicnya sebenarnya kayak gitu. Kalau lo main lagu contohnya apa ya, Twinkle Twinkle gitu. Itu gak masuk ya. Coba-coba lagi. Itu bisa. Itu juga bisa di mini. Kan cuma dikasih jembatan menuju ke chord berikutnya yang nadanya masih masuk sama melodinya, tapi chordnya itu bentuknya apa itu terserah dari masing-masing gitu. Jadi kurang lebih latihannya kalau gue dulu seperti itu. Jadi satu lagu bisa berbagai macam progresi chord apa aja gitu. Misalnya lo dikasih nada twinkle twinkle, lo bikin chordnya coba apa aja. Bisa contohnya tadi yang originalnya misalnya. Terus apa lagi? Bisa gitu sampai kayak perbendaharaan chord lo banyak, kemudian lo luar kepala bisa ngegambar sendiri besoknya. Misalnya lo mau reharm, oke gue reharm, berarti kemana gitu aja sih sebenarnya. Harus dibanyakin perbendaharaan chordnya. Siap bang, kalau solo outside gitu, apakah sama solo outside nih gimana dulu nih? Menurut gue solo outside itu yang gimana, gue juga bingung sih. Andalan kamu ini sukses terus, terima kasih. Divine Soul. Kalau menurut gue ya, buat pemain-pemain piano atau keyboard, harus pastiin dulu lagu ini cocok di reharm atau enggak gitu. Apakah ini harus di reharm atau enggak, karena sesuai konteksnya aja. Misalnya ada lagu yang udah, kayak lo main lagu apa sih, ini. Kayak gitu, tipe-tipe lagu kayak gitu yang udah bagus dan indah gitu. Chordnya ya mesti yang indah juga, jangan yang tiba-tiba jadi jazz atau ada new soul-nya gitu. Nah, itu gak nyambung gitu. Harus tahu penempatannya aja sih kalau menurut gue. Sama kayak tadi yang gue jelasin soal lead, sound lead itu. Ya itu kadang-kadang lagu apa gak cocok sama sound-nya gitu. Next question sebelum gua tidur.
kayak kemarin di the playground pas Bang Ken Solo tiba-tiba nyisipin lick. Oke. Ini kayak gini contohnya. Biasanya gue cuma ngasih transisi chord yang misalnya mainnya di key-nya tuh di C, berarti 2/6-nya itu di sama bass gitu. Gue kasih next tengahnya aja kayak gitu. Dipatah-patahin masuk ke key yang beda gitu. Kayak misalnya gue latihannya tuh kayak gini. Lu pindah chord, kanannya ngikutin gitu. Gitu aja, itu sampai kayak benar-benar itu tadi gue mainin misalnya C minor 7. Pindah ke E, pindah lagi ke G, terserah kiri lu mau kemana, kanan lu harus ngikut gitu. Itu tadi gue scale-nya bener-bener gak aneh-aneh, cuma kayak dari do re mi fa sol la si do doang. Mesti emang kayak mesti rada cheat gitu loh ngafalin gitu. Oke, udah kali ya, anjir gue ngantuk men, udah jam 10 gak berasa 2 jam gak gue ngoceh. Terima kasih yang sudah join. Ini buat yang demo-demonya belum gue referensi apa nih? Gue jarang banget dengerin musik gitu-gitu sih, udah berapa tahun. Referensi apa ya? Coba deh, nanti gue bikin playlist-playlist yang gue lagi dengerin gitu ya. Ya, pokoknya itu buat yang demo-demonya belum gue dengerin, nanti gue simpen buat next session-nya. Mungkin minggu depan kali ya, kalau misalnya gue ada hari-hari kosong lagi. Mungkin kalian mau ngirim stamps demo masih boleh, kirimin aja terus ke email gue. Nanti gue cek, gue download, terus gue masukin ke project buat di breakdown kayak tadi. Thank you banget yang sudah join. Tadi gue save gue ya, Sampai bertemu di live. Sampai bertemu di live streaming berikutnya. Jangan lupa saran-saran yang tadi. Jangan malas mengulik sound, jangan malas nambah-nambahin tips-tips production baru, ngulik-ngulik terus. Semoga nih ntar lagu yang gue remix terakhir nih udah gue bisa jadiin, terus bisa dirilis kali ya, ya sih. Yowes lah. Sampai bertemu di live streaming berikutnya, teman-teman. Terima kasih. Jaga kesehatan. Selamat menghadapi PSBB season 2. Gokil. Ini masih ada siapa aja nih di sini? Oh, masih ada 23 orang gitu. Tidur-tidur ini bukan weekend. Tapi PSBB kayak weekend terus, saya begadang mulu. Itulah. Thank you ya semuanya. Selamat beristirahat. Sehat-sehat selalu. Ini gua save kali ya ke YouTube video.